Sekarang kita main benda oe-oe. Ya. Ini propertinya mic ya. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi apa? Jadi ulek-ulek. Gimana? Oh iya. Nih, ya. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi katembat. Ya. Ayo sini. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi cakrokan kuku. Hah? Iya, cakrokan kuku. Enggak masuk. Enggak masuk. Ya. Ya. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi pisau. Gimana? Geris motong. Oh iya, masuk. Ya. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi alu. Kuyuk rujak bebek kok. Oh iya. Ya. Ya. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang aku mikul. Mikul dia, mikul lemah. Enggak jadi apa? Jadi apa itu? Mikul kayu, pikulan. Oh, jadi pikulan. Iya. Jadi pikulan masuk enggak? Masuk. Masuk ya? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi apa? Bentong. Jadi apa, Mbak? Bentong apa sih? Oh, tongkat. Iya. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi sapu. Sapu masuk enggak? Iya, masuk. Ya. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi apa? Totet jonal. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Parutan kelapa. Parutan kelapa masuk enggak? Masuk dong. Iya. Enggak. Masuk ya. Parutan kelapa masuk enggak? Enggak ya. Oh, enggak ya, berbentuk ya. Parutan kelapa enggak ya? Enggak. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Penyihir. Enggak. Tongkat tadi udah. Oh ya udah. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Di kantor gua ngemet pepek. Masuk. Ya. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Mukul bedung. Ya. Sini next. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Gong. Apa sama aja? Enggak kreatif. Enggak. Udah. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Udah. Ya. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Tusuk gigi. Masuk. Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi permen. Permen apa? Lollipop. Enggak salah. Permen. Oh udah. Halo Bu, selain minta dibikinin kopi, apa alasan suami bangunan istri tengah malam? Mau minta jatah. Minta jatah apa? Tengah malam. Ya apa? Ya berhubungan. Ya, ini. Selain minta dibikinin kopi, apa alasan suami bangunin istri tengah malam? Kopi. Hah? Kopi. Iya, selain apa?
apa? Mengindungi wong lanang. Iya. Iya apa alasannya? Alasannya bangunin. Iya, bangunin tengah malam itu. Tengah malam. Mau ngapain? Ya orang bisa. Bang, anak tamu. Anak tamu. Iya. Kamu ini mendadak. Jadi kan bisa beli. Oh. Enggak, jadi malam-malam tengah malam ada tamu. Ada. Tamu dari mana? Panjen. Oh. Panjen oh. Tamunya kok bengi. Kapan? Kok bengi. Oh. Oh. Ya, ini. Selain minta dibikin kopi, apa alasan suami malam-malam bangunin istri? Ya, minta jatah. Udah, tetep. Yo, selain minta dibikinin kopi, apa alasan suami bangunin istri tengah malam? Minta kayak gituan, cuma aku nggak ngasih karena nggak ada duitnya. Apaan sih tadi udah jatah nggak tetep? Selain minta dibikinin kopi, apa alasan suami bangunin istri tengah malam? Anaknya nangis. Anaknya nangis. Nangis suruh nyusuin. Oh iya. Masuk. Ya. Yeah. Selain minta dibikin kopi, apa alasan suami bangunin istri tengah malam? Makan bikinin Indomie rebus. Biasanya kalau suami aku itu kalau tengah malam bangunin itu kayak gitu. Kayak gitu. Boleh. Ya sini. Selain minta kopi, apa alasan suami bangunin istri tengah malam? Nah, demam sakit, mau minum disuruh minum obat. Ayo. Suruh ngambilin obat tadi bangunin. Emang enggak bisa jalan sendiri? Maksudnya kan ambilin. Kalau harus suami orangnya gitu ya kan ngambilin. Oh, suaminya manja gitu. Semua suami sudah semua kayak gitu. Suami siapa? Semua. Selain minta kopi, apa alasan suami bangunin istri tengah malam? Ya mau begadang. Begadang nonton apa? Nonton Orjen Dangdut. Tengah malam loh. Kan tengah malam itu kan melebarnya tengah malam ya. Berapa sih dangdut? Jam 12. Iya. Nonton dangdut. Ya, atur aja atur. Selain minta kopi, apa alasan suami bangunin istri tengah malam? Minta dipijitin karena habis begadang ya, capek pulang minta dipijitin terus bikinin kopi. Enak bener itu. Iya, begitu dia mah. Oh gitu. Yeah. Selain minta dibikinin kopi, apa alasan suami bangunin istri tengah malam? Badannya itu masuk angin, minta dikerikin. Badannya minta dikerikin? Iya, nggak enak badan tengah malam jadi bangunin istri buat kerikan. Emang habis ngapain nggak enak badan? Kayak emang guli panggil. Ya, sini.